Hai guys. Majid Production. Kau ni. Kau ni. Kau makan kepala ikan. Dessert. Ni kan makcik production. Mama dia terkenal. Dia lepas makan ni kena ada dessert ke? Serina. So dia lepas makan. Lama-lama korang takkan nampak dah makcik. Aku tak tahu lepas 6 kita bertukar agaknya. Debak. Stop it. Get some help. Tolong jangan amin. So, as you can see, depan ni, ni macam kuih apa ni? Gelonai. So sekarang ni tengah viral kan? Ada warna merah, ada warna putih, ada mini. Okay, actually ni red velvet tau. Diorang cakap jangan keliru. Masa dia jadi dough, dia merun. Tapi bila dah goreng, dia jadilah macam warna gelap-gelap sikit. Kalau boleh nampak kat atas ni ada cheese chocolate. Yang ini apa ni? Ini adalah donut susu. Susu. Yang dah lama lah viral. Ya, ni donut macam dough biasa tapi dia salut dengan serbuk susu. Tu je lah susu. Tak tahu lah, kita kena rasa macam tu. Apa yang susunya? Apa yang tu je letak susu? Apa yang macam cokodok ni? Cokodok ni. Yang ni versi ini. Ni adalah tengah dia. Oh! Ni ke? Tengah dia ni. Jadilah mini. Tak adalah orang kata membuang bazir macam tu kan? Betul tak? Macam orang boleh makan tak? Jom. So, macam nak tahu rasa dia sebiji macam donat ke atau lama kuih keria ke atau kuih keria pak? So, let's go! Macam doa. Aku nak buat eksperimen. Wow. Lembutnya. So fluffy. Sebab selesai nama dia. Betul ke cik buka? Buka dia. Duduk depan sikit kak. Lagi kak. Teruskan menarik. Terus kak. So fluffy. Sangat lembut. Tu dari mana kau beli ni? Dia kat Sungai Buloh. Nama dia Bom Boloni Fluffy Sungai Buloh. Kedai pun ada juga. Icing dia ni bila makan dia cair. Lepas tu dia rasa sejuk. Padahal kita tak masuk kita ais pun tadi. Dah lama je. Nak makan nak cepat habis. Letak je habis. 4 pieces RM10. Ya ke? Kan? Boleh korang tak? Orang berebut pada tadi. Cair di mulut. Terlalu ramai. Boleh korang dapat. Ini 5 pieces RM10. Murah juga dia jual. Sedap. Palong. Tak ada manis sangat. Tak ada manis. So dia tak ada rasa. Kalau terlalu muak kan? Tak boleh sangat. Dia lembut nice. Rasa macam lembut makan. Tak mulut. I wonder kalau dia ada perisa coklat. Ada ke? Perisa dalam dia macam coklat. Tak ada. Belum ada lagi. Macam ni pun rasa macam okey kan? Tak terlalu banyak kan? Dia macam cheese dengan coklat dia ni. Dia blend together, masuk dalam mulut, sedap. Aku tak suka icing dia. Macam kat dalam mulut. Tak suka? Suka. Kenapa kita boleh? Patut kita boleh buat pesa je. Tak cukup macam ni. Nak daging. Kan? Sebab lah, aku tak nak ya. Jadi kita nak makan. Makan mesti kenyang. Tapi tak cukup. So, siapa kita nak salahkan ni? Adakah ada selambut ni, red velvet? Yang tu kita bagi korang je rasa. Tak rasa donut susu. Tak sabar ni.
Besar donut ni. Okey, memang betul dia ada tak powder. Memang bau susu tepung tu. Susu anak ke dapat ke? Susu mak. Itu lah aku nanya, susu anak ke? Susu dust ready ke? Susu berapa bulan ni? General lah kan. So how? Apa tekstur dia? Lembut tak? Lembut tak? Lembut. Rasa dia? Rasa apa? Rasa apa? Dia kosong. Tapi tapi dia letak, dia tukar daripada gula ke serbuk susu tu macam mana? Okey tak? Tak apa lah. Aku suka tekstur dia. Aku rasa macam nak dip dengan Nutella. Rasanya susu tu daripada serbuk sana lah kan. Dalam dia, dua dia tak ada rasa apa-apa lah. Macam macam donut biasa. Aku tak ada rasa minyak ke apa kan. Tak rasa lagi. Tak ada minyak ke macam tu kan. Kompok tu. Kalau kita makan tu macam muak sebab minyak. Sebab cuma tak rasa minyak, tak rasa susu lah. Ini susu. Ya, tak rasa tak rasa. One bite. Okey, tak rasa susu tu. Dia pernah makan, rasa susu dia muntah. Dekat dekat rumah. Kak, kak ya boleh kat rumah kak ya, dia buat red velvet. Tapi dia tapi dia buat sebut susu. Aku makan memang sampai habis sedap-sedap, tapi lepas tu dah habis, dah habis tu. Dia sedap mulut. Oh, macam ni rasa lah sebut susu tu. Okey. Lepas tu dah habis tu dia tersekat ke sini kan. Rasa lama-lama rasa susu yang susu. Wah, muntah aku. Lepas tu aku tak nak, tak nak. Sikit-sikit tadi. Itu kau makan banyak ni sikit je. One bite je. Lepas tu kau komen. Tak ada sama apa-apa ke ataupun sini lagi better sedap daripada tempat kau. Kau kena janji dengan aku kan. Tak, one bite. Sudah aku kata kau, aku tak nak, aku tak nak. Tapi tak rasa apa-apa kan? Bukan susu, serius. Ni dia memang dia nak, nak. Tapi bagi kakak, kalau dia dia maniskan sikit, mungkin dia sedap. Untuk donat susu ni. Mula kan, kenyakan kan? Eh, aku dalam makan yang besar tadi, so sedap kan? Mula kenyakan dalam ni, ada susu. Sebelum makan, susu melimpah. Uish. Macam ni, bagi dia punya expectation tu. Bayang aku nak macam expectation tu. Rupanya, serba susu. Tapi dua dia sedap. Dua dia. Eh, tapi first time tu, kau tengok dua dia tu. Ha, tak macam donat. Tak macam donat. Dua dia sedap, lepas tu dia tak berminyak. Macam mana dia buat ni? Dia tak macam donat. Dia macam sponge tapi bukan. Aku memikirkan mana minyak? Tak ada. Dia kukus je. Dia tak payah buat lah, kita beli dekat dia kan? apa nama kata tadi? Fluffy bomboloni. Bomboloni fluffy sungai buloh. Ni baru dapat minyak dia sikit je. Dia cari sampai dapat. Kau ni kan? Tak yelah, aku dia lah. Dia kukus kot, letak dalam yang macam pau punya tu. Tu tak pau tu. Kita beli pau dekat R&R. Lepas tu dia jadi goreng sikit dia. Lepas tu tadi kita masuk je kedai tu. Jadi kita dia buat memang goreng. Aku rasa betul-betul dia buat ada penapisan minyak. Gugal. Yes. Maybe ada juga aku tengok macam tu. Tapi kan, tapi bagi akak kan. Yang red velvet tu, tak ada rasa dia red velvet. Warna dia red velvet, tapi dia punya texture, dia punya rasa tu tak macam donut biasa. Ya, yeah, betul. Dia unik sikit. Unik, serius. Tak ada lah korang rasa tu nak donut red velvet, rasa red velvet. Taklah sangat rasa lah. Saya rasa kan, donut ni dia bergantung pada siapa yang buat. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Kalau orang tu buat tak sedar. Jadi dia pandai buat sebab soft sangat. So, rasa macam nak lagi dan dia punya combination, dia punya apa tadi? Sauce dia tu pun bagus. Okay. Tak cukup lah sebenarnya. Yang ni je tak nak tahan. Sebab tak rasa apa-apa. Macam kosong sikit. Jadi kita ni, kita ambil Nutella. Kalau aku makan manis, dia kata aku makan manis. Sekarang dah pandai dah aku manis. So aku berapa rate korang bagi? 10. Kalau yang di tu hotel lah, hotel. Ni. No. Red velvet. Red velvet. Sebab aku 8.9. Kalau susu ni? Susu ni lah. Kakak, aku tak tanya kakak last kali. Kau? Tadi 9.8. Susu? Red velvet. 8 lah. Sebab red velvet? Dia just tak ada rasa je. Lain semua tu. Red velvet? Red velvet 9. Okay, aku red velvet 9. Tu je lah. Ni kau tak nak makan kan? Sebab aku tak makan, tak nak. Kita tak nak ni.
So Kak Ia pernah, sebelum ni Kak Ia pernah beli yang red velvet. Kan masa viral Kak Ia tak sabar nak try kan, ke area tempat Kak Ia ada jual lah red velvet yang ada. Tapi dia, aku tak akan ingat kan ada tak gula kat luar tu. Rupanya dia letak tepung susu. Ni susu. Red velvet, red velvet. Tapi rupanya yang ni, tadi kan letak gula kan, tepung gula kan. Ini dia letak tepung susu ni kat red velvet tu. So masa makan tu rasa macam, oh lembut. Masa tu tak rasa apa lagi, macam okay sedap, sedap. Lepas tu dah habis makan tu macam, oh lemak. Dia makin macam rasa macam deketekak kan. Waktu dah lama rasa loya-loya susu tu kan. Terus muntah. Start tu akak yang macam, okay, kali ni betul-betul. Ada kalau donat yang ketepung susu, habis makan tak makan. Akak takut. Walaupun sebenarnya macam akak cakap sedap je. Yang ni lain daripada yang kau beli itu kan. Tapi akak tak berani. Akak takut macam muntah lagi kan. So bila itu kak yang muntah, oh memang tak boleh nak jaga anak-anak masa tu. Dia dah macam jam lah kepala otak. So tapi yang ni memang sedap lah. Dia punya, dia punya texture tu memang sedap. So korang boleh, yang mana malas macam kita orang nak buat, boleh cari dekat. Apa nama kedai kak? Mula ni Prafif. Red tu. Kak, ya Allah. Lupa lah Kak Ica ni. Red kak? Angkat red untuk red velvet. Ya, 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 ya. Untuk red velvet, angkat red 9. Satu lagi mata tu hilang sebab red velvet dia tak rasa red velvet. Macam kita effort red velvet rasa red velvet. Red velvet rasa apa? Rasa red velvet. Rasa red velvet. Red velvet sebenarnya. Coklat? Iya ke? Coklat tapi dia coklat dan velvet. Tapi dia punya dose sangat sedap. Maksudnya 9 per 10. Untuk susu ni dia sebagi 6. 6 yang selebihnya sebab dia tawar. Itu saja. Jadi kalau korang rasa ada suggestion nak suruh kita cuba, suruh kita orang try apa. Ha, nak suruh kita orang try apa-apa sahaja, dia boleh komen kat bawah ataupun kalau malu-malu nak komen tu, email je. Wow, email kau. Ha, pasti baca. So, jangan lupa. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. So, see you guys in our next video.